pembahagian bid'ah oleh Imam Izzuddin Abdus Salam. Ha ni. Pembahagian bid'ah oleh Imam Izzuddin Ad-Din Abdus Salam. Ha ni. Imam Izzuddin Abdus Salam seterusnya memberikan contoh bid'ah itu mengikut bahagiannya, iaitu yang pertama wajib mengkaji ilmu tata bahasa nahwu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedua haram mengikut fahaman qadariyah, jabariyah dan jabariyah. Yang ketiga sunat mendirikan sekolah dan tempat pengajian. Yang keempat makruh menghiaskan masjid dengan ukiran-ukiran. Dan yang kelima harus bersalaman setelah solat subuh dan solat asar dan membuat kelapangan dalam urusan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Lihat qawaid al-ahkam fi masalih al-an'am juzuk yang kedua muka surat 134. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.